Mas, stop. Mas Wandi, ada apa ini, Mas? Iya, copet, Mas. Benar, Mas. Tadi saya yang dicopet. Bukan saya yang nyopet. Kenapa aku merasa kenal dengan wajah ini? Kalau gitu ibu tenang aja ya. Obatnya tinggal ibu ambil di apotik, semuanya sudah saya yang bayar. Makasih, Bu Dokter. Biar Bapak lihat sendiri. Kondisi Mama sakit-sakitan menderita kayak gini, Pak. Ini Mama yang lahirin aku. Apa maksud hubungan kamu? Aku di sini tuh makan enak, berkecukupan. Tapi Mama aku tuh gak punya uang. Maya, kenapa sifat kamu sekarang berubah semenjak kamu ketemu sama ibu kamu? Alhamdulillah Pak, Bu, bayinya lahir dengan selamat. Anakku. Setelah sekian lama aku punya anak, akhirnya aku punya anak. Mas, kapan kita nikah resmi? Secepatnya aku akan ceraikan istri aku ya. Bapak? Sepertinya saya kenal Bapak. Pak Rudi ya Pak? Ini bukan istri Bapak kan? Ya Dok, ini istri Siri saya. Siri? Istri pertama Bapak bernama Bu Sinta? Ya Dok, dokter kenal. Bu Sinta itu mama saya Pak. Saya juga masih ingat. Waktu itu Bapak menghina saya dan Bapak saya yang jualan somai. Bapak kaget, anak kampung seperti saya bisa jadi dokter satu-satunya di kampung ini. Pak, dia belum pulih, Pak. Ayo, kita pergi. Pak, dia belum pulih, Pak. Dari ini kerjaan kamu selama ini ngabisin duit aku, ya? Ini ceweknya kamu. Cewek kamu selama ini, selingkuhan kamu. Aku ini pingin punya anak, dan kamu gak bisa berikan aku anak. Paham? Kamu anak ajak. Selama ini aku cari uang. Dari subuh sampai sore aku dagang di pasar. Kamu ambil uang aku dan kamu kasih cewek ini. Buat. Lepaskan. Mendingan. Aku ini bukan suami kamu lagi. Pergi. Aku gak akan maafin kamu. Aku nyesel nih. Nikah sama kamu, aku nyesel. Kalau tahu gitu, aku gak akan pernah ninggalin Mas Wendy. Aku nyesel sama kamu. Kalau begitu kamu pergi dengan Wendy. Pergi sana kamu. Ya Allah Bu. Bu. Kenapa Bu? Alhamdulillah masih hidup. Bu. Kenapa ini Sus? Ini Dok, saya menemukan ibu ini pingsan di pinggir jalan dan sepertinya terbentur trotoar di jalan. Baik, sebentar saya periksa. Ah! Sakit ya, Bunda? Sebentar, Bu. Saya akan beri tindakan ke ibu karena ini kepala ibu sedikit memar. Tapi insya Allah setelah ini ibu bakalan pulih. Saya nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nggak punya uang. Sementara Wandi enak sudah kaya. Makan di restoran. Coba adik saya masih sama dia. Kenapa enggak ya? Selalu ada jalan buat satuin mereka. Alhamdulillah ya Bu, kalau sudah enakan. Ibu sepertinya tekanan darahnya drop ya, Bu. Apa ibu banyak pikiran? Tapi tenang saja, Bu. Resepnya dan obatnya tinggal ambil di apotek. Tapi saya nggak punya uang, Bu Dokter. Ibu tenang saja, semua ini nggak mahal kok, Bu. Tapi seluruh uang saya sudah habis, Bu Dokter. Saya nggak mungkin bayar sekarang. Kenapa aku merasa kenal dengan wajah ini? Kalau gitu ibu tenang aja ya. Obatnya tinggal ibu ambil di apotik, semuanya sudah saya yang bayar. Makasih, Bu Dokter. Ibu dokter namanya? Maya.
Saya Dokter Maya. Nama dokter sama seperti nama anak saya. Pasti dia udah besar sekarang. Seumuran Bu Dokter. Sinta, Sinta, kasihan anak kamu ini Maya, kasihan anak kamu. Apa sih yang bikin kamu jadi batu kayak gini? Hah? Ini juga anak kamu, urus! Urus sendiri! Urus sendiri! Sinta! Mama! Bu Dokter, kenapa? Ibu namanya Bu Sinta. Ada-ada aja. Gak punya duit, pakai sakit lagi. Lagi enak-enak tidur, suruh jemput. Dokter kenal saya? Ibu ingat nggak? Dulu ada anak umur 9 tahun yang teriak-teriak minta jangan ditinggalin. Mama, jangan tinggalin Mama. Kamu, kamu Maya, Maya anakku. Ya Tuhan, kamu udah besar sekarang. Udah jadi dokter sekarang, sayang. Maafin Mama, Maya. Mama salah. Maafin Mama, Maya. Mama sayang kamu, nak. Maafin Mama, nak. Gadis yang aku lihat di restoran tadi ternyata dokter. Dan dia Maya, ponakanku. Sinta sudah ketemu dengan Maya. Bagus. Rencanaku jadi tambah mulus. Maya? Ya Tuhan, kamu sudah besar. Ini Om Yapto, kamu masih ingat nggak? Yang dulu waktu kamu kecil, Om suka gendong-gendong. Ya Allah, Om Yapto. Mama bahagia ketemu kamu, sayang. Tapi nanti Mama dijemput, Mama pulang ya, sayang. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu ini gimana sih, Sinta? Kamu kan baru ketemu dengan anak kamu. Masa gini aja? Ajak dong dia pulang ke rumah, biar dia tahu rumah kamu. Udah gak usah, Mas Yapto. Ini udah malam, lagi pula. Kan Maya udah punya keluarga dari bapaknya. Lah, kamu ini gimana? Kamu ini kan mama kandungnya. Dia juga harus tahu kalau kamu sangat cinta sama dia. Oh ya Maya, kamu mau kan malam ini aja ikut ya? Tapi aku harus izin dulu sama bapak dan ibu. Ah, mereka gak bakal ngizinin. Kamu kan gak tahu gimana cerita yang sebenarnya. Bukan ibu kamu yang salah. Kenapa ibu kamu meninggalkan rumahnya. Tapi ibu tiri kamu. Ya Allah. Lindungilah anak hamba, ya Allah. Nanti. Duduk sini. Ini udah larut. Mendingan kamu sekarang istirahat biar aku yang nungguin Maya. Aku itu belum bisa tidur kalau Maya itu belum pulang. Mas lihat dong, sekarang itu udah jam berapa? Kok Maya nggak ngasih kabar? Maya kemana, Mas? Nggak kayak biasanya kan Maya kayak gini? Iya. Kamu tuh ya dari dulu selalu jadi orang yang paling panik kalau Maya ada apa-apa. Seolah-olah memang Maya itu lahir dari rahim kamu sendiri. Ibu kandungnya aja gak seperti itu. Makasih ya. Kamu udah sayang, udah ngurus, udah cinta sama Maya. Udah kayak anak kandung sendiri. Sama-sama, Mas.
Jadi Ibu Rianti yang lakukan semua ini ke Mama? Iya, Maya. Jahat sekali. Licik. Rianti merayu bapak kamu sampai mereka digerbek warga. Bapak kamu itu orang baik. Rianti memang sengaja mengincar bapak kamu. Akhirnya, bapak dan mama kamu sering bertengkar karena hasutan-hasutan Rianti. Nah, sejak itu, mama kamu memutuskan untuk pergi dari rumah. Ada laki-laki lain yang mau menerima mama kamu. Kamu kenapa, Sinta? Lihat, Maya. Cobaan hidup ibu kamu datang bertubi-tubi. Suka ngelamun dan kayak gini. Apa kamu nggak kasihan? Sejak bapak kamu menikah, ibu kamu sangat menderita. Ma, maafin Maya, Ma. Maya nggak tahu, Ma, selama ini. Maya salah sangka. Maafin Maya, Ma. Maya janji bakal sayangin Mama. Sini. Kamu dari mana aja sih ya ampun Maya? Maya, ibu tuh kangen banget sama Maya. Ibu tuh khawatir banget sama Maya. Duh, ibu. Dengar ya, Bu. Ibu ternyata tuh hatinya kotor dan juga licik. Aku tuh bener-bener gak nyangka. Aku pikir ibu bisa jadi pengganti mama yang baik. Ternyata itu semua bohong, Bu. Maya, 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 Maya. Tolong dengerin ibu, Maya. Maya. Kamu kenapa jadi berubah kayak gini sih, Nak? Dengar ya, Bu. Yang namanya bangke busuk, ibu tutupin kayak apapun juga bakalan tetap bau, Bu. Ibu tuh udah puas ngerebut bapak dari aku dan mama. Bener keterlaluan, Bu. Mama aku tuh di sana hidup menderita, sementara ibu di sini bahagia.